Acer Wheel. Kali ini gue di IMS 2024 bakal ngeliatin fitment-fitment mobil terbaik di sini. Nah, di sebelah gue ini ada Mustang yang fitmentnya menurut gue oke punya nih. Warnanya merah merona, ya. Kita lihat, ini asik banget nih fitmentnya, guys. Gimana teman-teman sekalian? Fitment mobil ini kece nggak? Kita lihat mobil selanjutnya. Selanjutnya ada mobil di bootnya Pistok Otomotif. Ini ada Lamborghini yang gue suka fitment ini enak banget. Dan ini dipastikan air suspension ya. Karena dari depannya ini celup dan belakangnya itu agak dibuat sedikit nanggung tuh. Dan mobilnya juga velgnya tuh ada lapisan karbon yang ini versi LBWK edition nih guys. BBK-nya juga dan ada body kitnya. Wah, ini mobil nyetel abis. Gimana teman-teman? Kalian suka dengan mobil ini? Silahkan komen di bawah. Guys, selanjutnya ini fitment mobil Agya ya. Ini adalah mobil e-som, jadi emang diperuntukkan untuk balapan nih. Fitmentnya ini dua jari gua dan udah di chamber juga di bagian depannya. Jadi mobilnya dipastikan rigid, untuk tikungan tuh enak banget guys. Guys, selanjutnya di belakang gua ada mobil Audi. Wah, ini sepertinya dari Penta Prima Paint Coating. Nah, ini fitmentnya. Ah, mepet banget, guys. Gimana mobil ini? Audi mepet Panda. Nah, selanjutnya ini masih sama di bootnya Internasional Auto Modified. Ini dari Penta Prima juga. Nih, fitment dari S2000 ini ciamik abis. Gimana teman-teman? Pilih yang warna kuning ini nggak kira-kira? Dan ini ada mobil Porsche. Ini sih mobil nggak usah diapa-apain, udah enak banget kelihatnya. Nih, fitmentnya begini. Gimana? Langsung komen di bawah. Nah, mobil di belakang gua ini mobil yang sering mendapatkan gelar The King. Ini fitmentnya seperti ini, guys. Gimana teman-teman? Silakan nilai sendiri. Dia dari Gaspol Garage memajang mobil ini guys, Holden. Ini sih mobil benar-benar mesinnya sangat habis ya, karena keren. Dan fitmentnya gimana teman-teman sekalian, mobil Holden ini? Silahkan komen di bawah. Dan ini kita lagi di bootnya Venom, melihat mobil Wuling Bingo menggunakan velg Amarasi. Gimana teman-teman? Fitmentnya segini nih. Asik nggak kira-kira? Ini yang terakhir guys. Ini adalah tank ya dari TNI. Gimana teman-teman fitmentnya? Mobil ini tadinya itu tinggi dan sekarang dibuat rebah karena nih spesial guest car dari acara IMS 2024 kali ini. Gimana penutupan gua dengan mobil ini? Kalian tinggal pilih dari yang pertama sampai yang ini nih, kalian pilih yang mana. Kalau gue sih fitment terbaik itu ini, karena ini mobil gede bisa serebah ini guys. Silahkan komen di bawah.